Jumpa lagi dengan Animal Lab Channel, channel yang mengulas tentang ras kucing yang ada di dunia, mengulas tentang sejarah, ciri-ciri, sifat, perawatan dan kesimpulan. Jangan lupa like, subscribe dan komen yang positif. Berikut ulasannya. Cara perawatan kucing Singapura. Kucing Singapura, yang dikenal sebagai salah satu ras kucing terkecil di dunia, adalah hewan yang menggemaskan, lincah, dan cerdas. Untuk menjaga kucing Singapura tetap sehat dan bahagia, ada beberapa langkah perawatan yang perlu Anda lakukan. Berikut ini adalah beberapa tips dan pedoman penting untuk merawat kucing Singapura Anda dengan baik. Pemeriksaan kesehatan rutin, penting untuk menjadwalkan pemeriksaan kesehatan rutin dengan dokter hewan untuk kucing Singapura Anda. Dokter hewan akan memeriksa kesehatan umum, memberikan vaksinasi yang diperlukan, serta memeriksa dan mencegah penyakit atau kondisi yang mungkin terjadi. Makanan yang seimbang, pastikan memberikan makanan yang seimbang dan nutrisi yang tepat untuk kucing Singapura Anda. Pilih makanan kucing berkualitas yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Jangan memberikan makanan manusia atau makanan yang tidak aman bagi kucing, seperti coklat, bawang, atau produk susu sapi. Air bersih dan segar, selalu sediakan air bersih dan segar untuk kucing Singapura Anda. Pastikan mangkuk airnya selalu terisi dan gantilah airnya secara teratur. Air yang cukup penting untuk menjaga hidrasi yang baik dan kesehatan sistem pencernaan kucing. Kebersihan bulu, kucing Singapura memiliki bulu yang pendek dan lembut, tetapi tetap membutuhkan perawatan bulu yang teratur. Sikat bulu mereka secara teratur dengan sikat lembut untuk menghilangkan kotoran, rambut yang rontok, dan mencegah terbentuknya bola bulu. Ini juga dapat membantu memperkuat ikatan Anda dengan kucing dan menjaga kebersihan rumah Anda. Kesehatan gigi dan gusi, perawatan gigi dan gusi adalah hal penting dalam perawatan kucing Singapura. Biasakan menggosok gigi kucing Anda dengan pasta gigi khusus kucing dan sikat gigi yang lembut. Ini membantu mencegah masalah gigi dan penyakit gusi yang umum terjadi pada kucing. Aktivitas dan olahraga, kucing Singapura adalah kucing yang aktif dan lincah. Berikan mereka waktu untuk bermain dan berolahraga setiap hari. Mainkan mereka dengan mainan interaktif, seperti bola atau tali yang dapat mereka kejar dan tangkap. Ini membantu menjaga kesehatan fisik dan mental mereka, serta mengurangi risiko kegemukan. Lingkungan yang aman, pastikan lingkungan di sekitar kucing Singapura Anda aman dan nyaman. Hindari bahan berbahaya, seperti tanaman beracun atau bahan kimia yang dapat membahayakan mereka. Berikan tempat berlindung yang hangat dan nyaman untuk mereka beristirahat. Perhatian dan kasih sayang, kucing Singapura adalah kucing yang penuh kasih sayang dan membutuhkan perhatian dari pemiliknya. Luangkan waktu untuk berinteraksi dengan mereka, bermain, dan memberikan sentuhan lembut. Berikan perhatian dan kasih sayang yang konsisten untuk membantu membentuk ikatan yang kuat antara Anda dan kucing Singapura Anda. Toilet dan kebersihan, pastikan Anda menyediakan kotak pasir yang bersih dan mudah diakses untuk kucing Singapura Anda. Bersihkan kotak pasir secara teratur untuk menjaga kebersihannya dan menghindari bau yang tidak sedap. Juga, pastikan Anda membersihkan area di sekitar kotak pasir untuk menjaga kebersihan rumah Anda. Kucing dalam ruangan, kucing Singapura cenderung menjadi kucing dalam ruangan yang baik. Mereka tidak membutuhkan akses keluar ruangan untuk merasa bahagia dan sehat. Pastikan Anda memberikan lingkungan dalam ruangan yang menyenangkan dengan mainan, tempat bersembunyi, dan pohon kucing untuk mereka menjelajah. Pemberian vaksinasi dan perawatan parasit, pastikan kucing Singapura Anda mendapatkan vaksinasi yang diperlukan sesuai jadwal yang ditentukan oleh dokter hewan. Selain itu, berikan perlindungan terhadap parasit seperti kutu, tungau, dan cacing dengan menggunakan produk antiparasit yang direkomendasikan oleh dokter hewan. Perawatan kucing yang tua, ketika kucing Singapura Anda memasuki usia lanjut, perhatikan perawatan khusus yang diperlukan. Berikan diet yang sesuai dengan kebutuhan mereka, perhatikan perubahan perilaku atau kesehatan yang mungkin terjadi, dan berikan kenyamanan ekstra seperti tempat tidur yang empuk dan tangga yang membantu mereka naik turun dengan mudah. Perawatan kucing Singapura membutuhkan dedikasi dan perhatian yang konstan. Dengan memberikan perawatan yang baik, Anda akan membantu menjaga kesehatan dan kebahagiaan kucing Singapura Anda selama bertahun-tahun. Jangan lupa memberikan cinta,
perhatian, dan waktu yang cukup untuk membentuk hubungan yang erat dengan kucing kesayangan Anda. Perawatan kesehatan mental, selain perawatan fisik, penting juga untuk memperhatikan kesehatan mental kucing Singapura Anda. Berikan mereka lingkungan yang merangsang dengan mainan interaktif, tempat bersembunyi, dan pemenuhan kebutuhan aktivitas mereka. Berikan waktu untuk bermain dan berinteraksi dengan mereka secara aktif untuk mencegah kebosanan dan stres. Pemotongan kuku, lakukan pemotongan kuku secara teratur pada kucing Singapura Anda. Ini membantu mencegah kuku yang terlalu panjang yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau luka pada kucing maupun pemiliknya. Gunakan gunting khusus kucing atau gunakan layanan grooming profesional jika Anda merasa tidak nyaman melakukannya sendiri. Sterilisasi atau kastrasi, jika Anda tidak berniat untuk berkembang biak, pertimbangkan untuk melakukan sterilisasi atau kastrasi pada kucing Singapura Anda. Selain mencegah populasi berlebih, tindakan ini juga memiliki manfaat kesehatan seperti mengurangi risiko penyakit reproduksi dan perubahan perilaku yang tidak diinginkan. Perawatan mata dan telinga, perhatikan kebersihan mata dan telinga kucing Singapura Anda. Bersihkan dengan lembut menggunakan kapas bersih yang dibasahi air hangat. Jika Anda melihat tanda-tanda infeksi atau masalah lainnya, segera konsultasikan dengan dokter hewan. Latihan mental, selain latihan fisik, berikan latihan mental kepada kucing Singapura Anda. Gunakan mainan interaktif atau teka-teki makanan yang membutuhkan keterampilan pemecahan masalah untuk membantu menjaga pikiran mereka tetap tajam dan merangsang. Keamanan dalam rumah, pastikan rumah Anda aman untuk kucing Singapura. Jaga benda-benda berbahaya seperti kabel listrik, obat-obatan, atau bahan kimia rumah tangga di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh kucing. Periksa juga potensi bahaya di sekitar rumah seperti jendela yang tidak aman atau celah kecil di mana kucing dapat tersangkut. Cintai dan hormati kucing Anda. Yang terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, adalah mencintai dan menghormati kucing Singapura Anda. Berikan mereka perhatian, waktu, dan cinta yang mereka butuhkan. Jangan lupa menghormati batasan dan kepribadian mereka sebagai individu yang unik. Dengan memperhatikan semua tips dan pedoman ini, Anda akan mampu merawat kucing Singapura Anda dengan baik dan memberikan mereka kehidupan yang sehat, bahagia, dan penuh kasih sayang. Ingatlah bahwa setiap kucing adalah individu yang unik, jadi selalu perhatikan kebutuhan khusus dan keinginan kucing Anda dalam perawatan sehari-hari. Mengenal tanda-tanda kesehatan yang abnormal, penting untuk mengenal tanda-tanda kesehatan yang abnormal pada kucing Singapura Anda. Perhatikan perubahan perilaku, nafsu makan yang berkurang, kelelahan yang tidak wajar, muntah atau diare berulang, perubahan berat badan yang signifikan, atau gejala lain yang mengkhawatirkan. Jika Anda melihat tanda-tanda ini, segera konsultasikan dengan dokter hewan untuk mendapatkan diagnosis dan perawatan yang tepat. Jaga kebersihan kandang, jika Anda memutuskan untuk memiliki kandang atau ruang khusus bagi kucing Singapura Anda, pastikan untuk menjaga kebersihannya. Bersihkan kandang secara teratur, ganti alas kandang, dan pastikan kandang memiliki ventilasi yang baik. Kucing yang tinggal di kandang membutuhkan lingkungan yang bersih dan nyaman untuk kesejahteraan mereka. Perhatikan gaya hidup kucing Singapura, setiap kucing memiliki kebutuhan dan gaya hidup yang berbeda. Seiring waktu, amati pola tidur, kebiasaan makan, dan aktivitas kucing Singapura Anda. Dengan memahami gaya hidupnya, Anda dapat memberikan perawatan yang sesuai dan membuat mereka merasa senang dan nyaman. Bermain dan berinteraksi dengan kucing Singapura sangat menyukai permainan dan interaksi dengan pemiliknya. Luangkan waktu untuk bermain bersama mereka dengan mainan interaktif, seperti bola mainan atau tangkapan. Hal ini tidak hanya akan memberikan kesenangan bagi kucing Anda, tetapi juga memperkuat ikatan antara Anda berdua. Ciptakan lingkungan yang menyenangkan, kucing Singapura akan merasa lebih baik dalam lingkungan yang merangsang dan menyenangkan. Berikan mereka tempat bermain, seperti pohon kucing atau tempat tidur yang nyaman, serta jendela yang mereka bisa gunakan untuk melihat pemandangan luar. Juga, berikan mereka kesempatan untuk menjelajahi ruangan dengan aman dan mengeksplorasi lingkungan mereka. Cintai dan hormati kucing Anda. Terakhir, tetapi paling penting, berikan cinta dan hormat kepada kucing Singapura Anda setiap hari. Jadilah pemilik yang penuh perhatian, responsif, dan penuh kasih sayang. Kucing Singapura akan merasa aman dan bahagia ketika mereka merasa dicintai dan dihormati. Merawat kucing Singapura adalah tanggung jawab yang penting dan penuh kebahagiaan. Dengan memberikan perawatan yang baik dan penuh kasih sayang,
Anda akan membantu kucing Singapura Anda hidup dengan kualitas hidup yang tinggi dan menjadi anggota keluarga yang bahagia.